kawan-kawan semua, saat ini saya berada di atas menara lifeguard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan semua. Jalan-jalan lagi. Tidak henti-hentinya. Setiap hari, hampir setiap saat ada kesempatan saya selalu untuk mencari sesuatu yang bisa disampaikan buat para penonton semua ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa subscribe dulu channel ini ya. Kali ini saya hadir di kawasan Pantai Anyer. Kembali ke Pantai Anyer, tepatnya saya berada di Pantai Bandulu. Pantai Bandulu ini merupakan pantai atau tempat wisata yang menurut saya ini sangat bagus sekali. Bisa dilihat dari pengunjung yang datang maupun dari suasana pantai itu sendiri, ini sangat cocok ya untuk liburan tentunya. Sekarang saatnya untuk keliling-keliling, melihat-lihat kesibukan para pengunjung wisata ini. Oh iya, untuk tiket masuk tadi harganya itu hanya Rp20.000 saja ya, termasuk parkir. Untuk kendaraan bermotor roda 2 tentunya, mungkin untuk mobil nanti kita cari tahu ya. Sempat tadi ngobrol dengan pedagang di sini. Kalau pengunjung-pengunjung di sini itu kebanyakan dari luar kota. Ada yang dari Bogor, Jakarta, Bekasi. Mungkin juga ada yang dari provinsi lain ya.
Wow, ini sangat ramai sekali kawan-kawan semua. Bisa kita lihat di depan kita itu banyak sekali pengunjung yang sedang berenang, baik itu berpasangan ataupun didampingi oleh keluarganya. Cuman saya lihat saat ini keadaan ombak ini agak besar sekali ya dibandingkan dengan biasanya, mungkin karena situasinya masih dalam keadaan pasang. Ya mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya. Mudah-mudahan para pengunjung di sini tahu kalau ini masih suasana agak pasang. Beberapa fasilitas yang bisa kita nikmati di sini, di antaranya ada perahu, itu bisa kita sewa untuk ke tengah lautan, seperti yang di ujung sana itu. Nah ini mereka baru sandar, naik perahu ke tengah lautan sambil menikmati suasana liburan. Dan melihat suasana pantai dari tengah lautan mungkin akan lebih asik ya. Kemudian ada ATV, nah seperti ini ATV. Kita bisa sewa ATV. Nanti kita tanya berapa harganya untuk sewa ATV di sini. Kemudian ada banana boats dan donuts ya, yang bisa ditarik dengan speed boats. Ya, sekarang kita lanjutkan perjalanan satu ujung, sekarang ke ujung yang sebelah sananya ya. Kita lihat suasananya, apakah tempat ini benar-benar bisa dijadikan rekomendasi buat para pencari objek wisata pantai. Tentunya ramai, sangat ramai di sini, banyak sekali pengunjung yang datang dari luar kota, luar biasa. Mungkin karena ini hari libur, hari Minggu tepatnya, dan ini saat yang tepat untuk mengisi liburan. Ayo, yang belum pernah ke sini, datang ke sini, bawa keluarga siapapun lah ya, pasangan Anda siapapun, bawa ke sini untuk mengisi liburan Anda. Asiknya jalan-jalan di sini. Saya sendiri ya, pasangannya hanya kendaraan roda dua. Tapi asik-asik saja, yang penting saya bisa bisiin sesuatu yang bisa disampaikan buat orang lain di dunia maya tentunya. Di sini banyak sekali saung yang bisa kita gunakan untuk istirahat. Nah, di ujung sana itu banyak sekali saung-saung untuk berteduh sambil menikmati makanan yang kita bawa dari rumah. Kalau untuk sewa ATV di sini berapa, Bang? 50.000, Bang. Berapa putaran itu? Putarannya masih 2 putaran. Kepala ke Marbella ya. Oh, gitu, sampai Marbella sana ya. Oke, makasih Bang infonya. Oke, oke. Fasilitas yang menarik untuk bisa kita gunakan yaitu ATV. Tadi saya sempat tanya, ngobrol sama yang petugas di sini bahwa ATV itu Rp50.000 untuk 2 kali putaran ya. Silakan sambil menikmati suasana pantai lebih asik kayaknya nih sambil naik ATV. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita menuju ke arah Hotel Marbella. Tepatnya ada itu di sana tuh, Hotel Marbella. Ini merupakan hotel yang sangat terkenal sekali.
Jadi kalau untuk ke Pantai Bandulu itu sendiri, patokannya Hotel Marbella. Kalau dari arah Cilegon, patokannya setelah Hotel Marbella. Kemudian kalau arah dari Carita itu sebelum Hotel Marbella. Di sebelah kiri, tetapi tidak tepat di pinggir jalan, kita harus sedikit masuk ke dalam kurang lebih 100 meter. Kita muter-muter terus. Setelah di sini nanti kita akan melihat suasana di parkiran sana. Sepertinya suasana di parkiran juga tidak akan kalah ramai dengan suasana di pantai ini ya. Kita lagi nanti selesai di sini kita menuju ke parkiran. Asik sekali berteduh di bawah tenda-tenda itu ya. Sambil menikmati secangkir kopi, kemudian melihat kelepas pantai. Wah, asik sekali kawan-kawan. Silakan, recommended buat kawan-kawan semua. Kunjungi Pantai Bandulu di kawasan Pantai Anyer. Untuk beristirahat, ya, kawan semua jika ada di sini, silakan di saung-saung yang sudah disediakan untuk di sini. Sambil menikmati suasana pantai, sambil mengawasi keluarga kita yang sedang berenang di sana. Ombaknya tampak besar sekali. Mungkin ini karena masih pasang ya. Perlu ekstra hati-hati untuk keluarga yang berenang di sini. Harus diawasin. Berapa kali peringatan dari lifeguard di sini untuk tidak terlalu jauh berenang ke tengah pantai. Nah kan, mungkin karena suasana ombak ini agak besar. Saatnya saya ingin lihat suasana di parkiran sana ya. Tempat tadi lewat di sana itu agak ramai sekali. Entah ada kegiatan apa masyarakat di parkiran sana. Jadi nanti kita lihat betapa ramainya, bukan saja di pantai, tetapi di luar juga ramai seperti di pantai. Ambil gambar dari atas ya, Pak. Ya. Ya, kawan semua, saat ini saya berada di atas menara lifeguard. Di sini petugas yang memantau suasana di pantai sana. Jadi tepatnya di atas sini peringatan-peringatan yang ditujukan untuk para pengunjung sini tentunya untuk kebaikan kita semua. Jadi harap diperhatikan ya. Terlihat di sana ombak sedikit agak begitu besar. Suasananya cukup luar biasa ramai sekali di sini. Silakan kawan, rekomendasi sekali. Rekomendasi buat kawan semua bagi yang belum pernah ke sini, datanglah. Kunjungi Bandulu kawasan Pantai Anyer. Tapi Ibu, nanti jalan buat roda empat. Ke pinggir jalannya. Lihat roda empat. Marga yang depan di dalam.
Oke kawan, tadi setelah sempat ngobrol dengan petugas lifeguard pengawas yang berada di sini, memang keadaan di sini sedikit ombak sedikit agak besar dibandingkan biasanya ya. Aduh, ini agak hujan nih, gerimis. Nanti kita lanjut. Jalan-jalannya saya pikir sudah selesai, tidak terasa waktu sudah melewati jam 1. Saatnya saya untuk kembali. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.